Oktober Festival 2019 merupakan event strategis berskala nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya sebagai salah satu media promosi untuk memperkenalkan potensi budaya, pariwisata, perdagangan, dan peluang investasi yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Dan pesona Payung Gelis adalah bahwa keanekaragaman industri kreatif di Kota Tasikmalaya yang begitu memukau potensi unggulan Kota Tasikmalaya yang lahir dari kreatif masyarakat menjadi potensi yang siap dikembangkan. Dan Kota Resik adalah moto Kota Tasik yang merupakan singkatan dari ramah, endah, sehat, iman, takwa, kerja, raharja. Selain sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, event ini sangat strategis bagi perkembangan budaya dan pariwisata Kota Tasikmalaya, khususnya Jawa Barat umumnya. Diharapkan ini dapat menunjang terwujud Tasikmalaya sebagai daerah budaya dan tujuan wisata unggulan serta dapat mendukung tercapainya visi Kota Tasikmalaya, yaitu Kota Tasikmalaya yang religius, maju, dan madani.